Salah satu satuan kerja di Kejaksaan Tinggi NTT kembali melaksanakan restoratif justice. Kejaksaan Negeri Kota Kupang melaksanakan amanat Jaksa Agung tersebut terhadap perkara pengelapan atas nama tersangka Desi Carolina Chandrajaya. Kami ingin untuk menyampaikan hasil rapat restorasi justice kemarin yang akan diadakan di kantor Kejaksaan di Kota Kupang, yang mana dihadiri oleh para pihak antara lain tersangka Desi Carolina Chandrajaya dan juga korban Egy Go, dengan dihadiri juga oleh para penasihat hukum dari masing-masing pihak. Bahwa dalam kasus ini ternyata hubungan keperdataan ini kental antara kedua belah pihak, sehingga ketika Egy Go melaporkan ini sebagai satu tindak pidana, maka kami menganggap ini tidak tepat karena ini harus diselesaikan melalui jalur perdata. Sesungguhnya ini bukan kita dalil dari pidananya, tapi kita berawal melihat dari perjanjiannya. Sehingga dalam perkara ini saya setuju untuk dihentikan dengan menggunakan jalur instrumen restoratif justice. Dalam pelaksanaan perdamaian antara tersangka dan korban, turut dihadiri oleh LSM Perlindungan Perempuan Kota Kupang, Kesbang Polinmas, dan Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Kupang. Satu hal yang kami petik lagi adalah bahwa ternyata hukum mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa. Nah, di sini laporan kita sebagai jaksa untuk melihat apakah layak seseorang ini yang berawal dari hubungan untuk perdataan kemudian kita bawa ke tanda pidana. Kalau melihat kasus perkara yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi, bahwa perkara ini kerugiannya hanya 2.715 yang katanya digelapkan oleh tersangka yang merupakan seorang janda dengan anak umur 9 tahun. Dan saya melihat ternyata si janda ini juga sudah dilakukan penahanan selama 2 bulan di tahap penyidikan. Ya. Makanya Pak Kajari dan rekan-rekan sekalian, galilah di hati saudara, apakah dengan 2.719 yang disangkakan ini patut seorang janda ini terus kemudian kita proses di persidangan. Dalam perkara ini, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT menyetujui untuk dilaksanakannya restoratif justice sesuai dengan Perja 15 tahun 2020. Saya menyimpulkan untuk segera ditindaklanjuti. Perkara ini dihentikan dengan restoratif justice. Saya pesan, jangan keputusan saya untuk melakukan restoratif justice ini disalahgunakan oleh siapapun untuk mendapatkan janji atau hadiah berupa uang. Disitulah saya akan tindak, saudara.